PVMBG turunkan status Gunung Lewotobi laki-laki ke level siaga. Status Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur turun status dari level 4, awas, ke level 3, siaga. Senin 29 Januari 2024, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau PVMBG, Hendra Gunawan, melaporkan berdasarkan pengamatan visual dan instrumental. Tingkat aktivitas Gunung Lewotobi laki-laki menurun pada pukul 12 WITA. Hasil analisis dan evaluasi menyeluruh dari data visual dan instrumental Gunung Lewotobi laki-laki, diturunkan dari level 4, awas, ke level 3, siaga, katanya melalui surat penyampaian, dijelaskan, aktivitas gunung terus dievaluasi secara berkala maupun jika terjadi perubahan aktivitas yang signifikan. Tingkat aktivitas dianggap tetap jika evaluasi berikutnya belum dikeluarkan, urai surat itu, pihaknya merekomendasikan kepada warga dan wisatawan agar tidak beraktivitas dengan radius 4 km dari pusat erupsi, sektoral 5 km arah utara timur laut, dan 6 km pada sektor timur laut. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.